Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Olahraga adalah salah satu aspek yang penting bagi kehidupan manusia. Untuk membuat kegiatan olahraga semakin menarik, ada banyak permainan olahraga yang bisa dimainkan. Sebut saja sepak bola, bola basket, bola voli, dan masih banyak lagi. Nah, dalam video kali ini, kami sudah merangkum sejumlah game bertema olahraga yang menarik untuk dimainkan di perangkat Android. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game Android olahraga terbaik versi Efek Revisi. The Spike. Yang pertama dalam list kali ini kita awali dari sebuah game berjudul The Spike. Dengan mengangkat tema permainan bola voli, game ini hadir dengan lebih kasual. Selain itu, mekanisme permainannya dibuat lebih simpel. Bertemakan karakter bergaya anime, permainan nantinya akan dilakukan dalam format 3 lawan 3. Peraturannya sendiri mengacu pada permainan voli dalam dunia nyata. Untuk bermain, kalian bisa bermain dalam mode story maupun dalam mode permainan turnamen. BMX Space. Selain menyenangkan, memainkan sepeda juga identik dengan olahraga, khususnya jika menggunakan jenis sepeda BMX. Hal tersebutlah yang coba diangkat oleh game berjudul BMX Space. Game ini akan membawa kalian untuk memainkan sepeda BMX dengan tujuan melakukan berbagai trik freestyle yang keren. Berfokus pada elemen multiplayer, di sini kalian dapat beradu trik maupun mengunjungi arena yang dibuat oleh pemain lain. Variasi trik yang bisa dilakukan pun cukup beragam, dan tentunya dapat dipelajari dengan mudah. Super Baseball League. Meskipun olahraga baseball tidak sepopuler olahraga sepak bola maupun olahraga lain, namun baseball memiliki basis penggemar yang tidak sedikit. Buktinya ada banyak pilihan game baseball yang bisa dimainkan di perangkat mobile. Nah, Super Baseball League ini termasuk salah satu game baseball terbaru yang menarik untuk dimainkan. Walaupun secara peraturan disesuaikan dengan peraturan dalam dunia nyata, namun game ini tampil dengan tema yang lebih kasual. Hal tersebut bisa dilihat dari desain karakter hingga durasi permainan yang dibuat dengan lebih ringkas. Equestrian The Game. Salah satu tema game olahraga unik yang bisa dicoba di tahun ini adalah menjadi seorang penunggang kuda profesional. Hal tersebut bisa kalian coba dalam game berjudul Equestrian The Game. Tidak hanya fokus dalam elemen perlombaan olahraga penunggang kuda saja, namun game ini menyertakan berbagai fitur yang unik. Pertama adalah kalian juga bisa melakukan pengelolaan pada peternakan serta kuda kalian. Lalu kalian juga bisa berjalan-jalan dengan bebas dengan menggunakan kuda tersebut. Mini Basketball. Game selanjutnya adalah Mini Basketball, sebuah game olahraga yang diangkat dari salah satu olahraga populer yaitu bola basket. Namun alih-alih hadir dengan kesan serius, game ini mengangkat tema yang lebih santai. Seperti judulnya, berbagai aspek di game ini akan dikemas dengan lebih mini. Mulai dari desain karakter, lingkungan, hingga durasi permainan yang ringkas. Namun hal tersebut tidak mengurangi keseruan yang ditawarkan. Seiring dengan progres, kalian juga bisa mengatur komposisi tim untuk bertanding. Rocket League Sideswipe. Berbicara soal game bertema olahraga, khususnya yang hadir dengan tema yang unik, maka kita tidak bisa mengesampingkan Rocket League Sideswipe. Game ini mengusung tema sepak bola, namun dengan karakter yang tidak biasa. Alih-alih menggunakan karakter pesepak bola, game ini malah menggunakan mobil untuk saling mencetak gol. Konsep tersebut sudah terlebih dulu populer di PC, dan kini hadir dengan sistem gameplay yang sudah disesuaikan dengan perangkat mobile. Tidak hanya bisa dimainkan secara online, namun kalian juga bisa bermain secara offline dengan melawan para bot. Tennis Clash. Game olahraga selanjutnya adalah Tennis Clash. Sesuai dengan judulnya, game ini bertemakan pertandingan tenis secara satu lawan satu.
Permainan sendiri akan dilakukan secara online dengan melawan para pemain lainnya. Pertandingan bisa dilakukan dengan memilih arena bertanding, di mana setiap arena memiliki jumlah taruhan yang berbeda. Seiring dengan progres, kalian bisa melakukan banyak peningkatan pada karakter yang digunakan. Dan hal inilah yang akan membuat Tennis Clash memiliki elemen pay to win meskipun tergolong menarik. Rally One. Jika kalian ingin permainan olahraga yang lebih memacu adrenalin, maka game olahraga balap bisa kalian mainkan. Salah satunya adalah game berjudul Rally One. Melihat dari judulnya saja sudah jelas bahwa game ini akan mengusung balapan rally. Berbeda dengan beberapa game sebelumnya yang terkesan lebih kasual, game ini hadir dengan konsep yang realistis. Penyajiannya pun tergolong cukup baik, mulai dari detail mobil, lintasan hingga sejumlah efeknya tersaji dengan menarik. Untuk bertanding, kalian akan bermain satu lawan satu dengan melawan para pemain lain maupun mencoba mode permainan lainnya. eFootball 2022. Jika membahas game bertema olahraga, maka rasanya tak lengkap jika tidak memasukkan game eFootball atau yang lebih dulu dikenal sebagai PES. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di musim ini pun eFootball kembali menghadirkan pembaruan. Meskipun perubahannya tidak terlalu signifikan, namun seri ini tetap menjadi seri yang layak untuk dicoba. Permainan sendiri bisa dilakukan dengan membentuk sebuah tim. Nantinya kalian dapat mengatur komposisi pemain agar sesuai dengan kebutuhan kalian. Pergerakan pemain terasa cukup halus walaupun belum sebagus versi PC dan konsolnya. EA Sports UFC Mobile 2. Yang terakhir dalam list kali ini kita tutup dengan seri kedua dari game EA Sports UFC Mobile. Game ini mengangkat salah satu kompetisi olahraga bela diri yang penuh aksi, yaitu UFC. Sebagai game official, game ini tentu menghadirkan sejumlah petarung yang ada dalam dunia nyata. Tidak hanya dari segi penampilan, namun gaya bertarungnya pun disesuaikan dengan masing-masing atletnya. Sebagai seri kedua, tentu terdapat berbagai peningkatan jika dibandingkan dengan seri pendahulunya. Nah, itulah 10 game Android olahraga terbaik yang sudah kami rangkum dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Revisi, Find the Game, Find the Joy. We'll be right back.